Hey guys, balik lagi di channel Ahmad 17. Kali ini gue bakal mainin map parkour buatan subscriber yang berjudulkan Playscore. Kreator atau pembuat map ini ya punya channel YouTube sendiri juga. Kalian bisa cek link channelnya di deskripsi video ini kalau kalian mau support dia. Bagi kalian juga yang mau download map parkour ini, gue sediain link downloadnya di deskripsi video. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung lanjut aja ke videonya ya guys. Oh iya guys, katanya map ini punya ini ya, 50 level ya. Mungkin gue nggak bakal bisa selesaiin semuanya ya, karena gue juga udah pernah nyoba, itu susah-susah levelnya ya, nggak easy ya. Tantangannya itu berat kalau menurut gue. Jadi di video ini mungkin sampai cuman beberapa level aja, 20 atau 30 atau mungkin cuman 10 ya guys. Oke, gue bakal langsung pencet tombol mulai aja ya. Oke, selamat mencoba level 1. Oke, ini level 1. Nah, sini di antara 3 blok ini tuh ada barrier ya guys, kayak ada penghalang. Sini gue contohin. Nah, ini tuh guys yang susahnya ya, di sebelah situ. Oke, di sini gue bakal mulai lagi. Sekarang gue bakal mainin yang bener ya, karena gue udah tahu, karena ini ya udah dimainin sama gue. Sip. Oh, yang ini gue masih nggak paham ya, game mode survival katanya. Nah, sini gue harus gimana? Pencet blok di sini gitu. Iya apa? Ini doang kan? Walaupun ini ya, padahal bisa kayak gini guys tuh. Tapi gue nggak ini ya, mau nurutin jalan ceritanya aja. Mungkin kayak gini maksudnya cuy. Oke. Oke, sip. Kita ke sini dulu ya. Oke, salah kepencet tadi. Kayaknya gue nggak bakal bisa lewat kalau ada blok penghalang tadi ya. Mungkin gue bakal percepat aja, soalnya ini nggak paham cuy ya, karena ada jalan yang lebih mudah kenapa ini ya. Saya juga bingung gitu. Yaudah gini aja guys, game mode adventure ini kita buang. Sip. Kita lanjut lagi ke level, aduh, ada penghalang lagi, saya lupa guys, sebelah situ ya. Hati-hati, kita nggak bisa kesini ya soalnya ada penghalang tadi. Oke, aman, sip. Kita lanjut ke level 4. Sini ada kepala ini kreatornya, si Asang Place ya. Kalian bisa subscribe channelnya buat support dia makin jauh lagi. Eh, saya lupa jongkok guys. Kalau soal skill parkour gua ini belum terlalu bagus ya. Jadi mungkin gimana ya, agak susah buat. Ini terlalu susah gitu map ini, bukan buat pemula ya. Oke, ini jengkel banget gua. Kita nggak bisa kesini juga, ada penghalang tentunya. Oke, hati-hati, lompat-lompat, mantul.
Oke, level 6. Kita ke obstacle kepala. Ini kenapa banyak banget kepala ya? Aduh. Sip, kanan atau kiri gue lupa ya. Karena kiri, kiri. Nah, aduh. Tetap jatuh pula. Hati-hati ya, guys. Tipis banget ini. Oke, level 7. Oke, uts. Masih bisa. Gimana sih, guys? Oke. Oh iya, buat kalian yang heran kenapa suara gue ini pelan banget ya, ini gue tengah malam guys recordnya. Soalnya tadi malam berisik banget, jadi gue terpaksa buat rekam malam ini ya jam segini. Jadi gue agak lemes gitu suaranya. Ketahuan ya dari intro awal juga gue kayak lemes banget yang hey guys yang gitunya ya. Capek ya. Gue minum dulu, terus tadi gue relaxin apa namanya mulut buat ngomong-ngomong di videonya gitu ya kan. Sip, level 9. Kita ke yang bagian S ya. Oke, ini gampang. Hati-hati. Oh, siap. Nah, di sini kita harus memanah. Ini ada buku apa? Kayak infinity gitu ya, infinity arrow, tapi gua nggak butuh. Sini deket ya. Oke, kita buang aja ininya kalau udah nggak butuh. Dan di sini ke level 11 itu lava ya. Ini kan menurut gua ini susah nih guys, susah banget. Tapi untung gua udah tahu jalannya. Sip, mati kita. Oke. Karena suara gua pelan, mungkin suara gamenya lebih keras ya. Mungkin gua bakal kecilin aja. Ini kecil banget guys. Oke. Aduh. Ayolah. Siap. Oke. Oh iya, gue lupa kasih petunjuk ya. Katanya kita harus ikutin jejak redstone yang ini, cuy. Nah, ada redstone di situ, kita harus ikutin ya. Iya, kena lava. Pantat gue kena ya. Kita tunggu aja ini apinya. Jongkok dulu. Kok nggak nyampe, bos? Kok nggak nyampe mulu di situ gitu loh. Oke, apakah gue bakal mati? The Adventure ini apa? Generasi darahnya cepet ya, nggak kayak survival. Jadi ada kesempatan selamat kalau kita udah jatuh dari lava. Oke, dan satu-satunya cara itu ke satu tuh guys, ke situ ya. Kayak dua lubang-lubang itu tuh penghalang ya, tuh barrier. Jadi kalian harus lompat ke situ, cuy. Sini nggak bisa ya. Sampai sebelah situ tuh. Nah, ini gua lingkarin. Itu tuh ada penghalang juga, jadi kalian nggak bisa lewat ya. Nih juga susah banget nih. Oke, mantap. Oke, kita ke yang apa sih gening itu tuh, guys. Kan tuh ada redstone. Siap. Apa ini pintar juga ya Anda? Tentu dong. Udah pernah main gua. Oke, level 12. Oke, ini gampang ya, bukannya makin susah malah gampang ya nih. Aduh. Kok bisa kalah di situ, Bor? Ih.
Oke, selesai. Kita lanjut ke level 13. Siap. Yang ini gampang ya. Oke, level 14 juga yang blok diamond. Aduh, 4 blok itu. Oke, ada kepala lagi di sini, banyak banget kepala ya. Oke, perlu nether. Sini susah banget ya pasti ya. Karena kalau kita mati kita nggak bakal bisa respawn lagi di nether, Pak. Jadi kalau mati tuh bakal balik ke overworld yang tadi. Ribet masalahnya guys, building terrain ini tuh bikin jengkel juga ya. Kalau pertamanya santai aja dulu. Misalnya tuh panjang banget gitu loh parkour nether yang ini tuh. Gak ada checkpointnya. Karena kita gak bakal bisa naruh checkpoint di ini ya. Apa namanya, di nether gak bakal work atau bekerja ya. Oke, siap. Jadi guys, kita harus ke situ ya. Nah, ini nih yang gua ini tuh lumayan susah ya. Badan gua langsung lompat, guys. Aduh. Mungkin gua bakal pakai cepat aja soalnya ini bakal lama kayaknya. Masalahnya ini kata gua mah lebih baik ditaruh di level terakhir nih, guys. Susah banget ya. Alah, tuh kan. Siap. Oke, harus pas banget ini di ujung bloknya, langsung kita lompat. Sobat ini. Usah. Santai banget ngomongnya. Aduh sih. Bisa-bisa dong. Nah. Ini kenapa gue langsung jadi silent, langsung diem bae ya. Terlalu fokus sama parkournya. Oke, level 16. Ini emang bisa checkpoint apa? Gue mah ini ya, kalau gak bisa naruh checkpoint di nether cuy. Subscribe. Oke. Udah gue promosiin kok tadi channelnya. Ya udah. Di map ini juga kalian di sepanjang jalan itu kalian bakal nemu yang namanya kepala yang kayak gini, sama bacaan subscribe asang place, subscribe asang place gitu ya. Menurut gue mah promosi itu di lobby aja ya. Misalnya juga ini ya, buat saran buat siapa nih asang place nih, kamu tuh jangan apa ya, jangan terlalu banyak promosi gitu di, apalagi di sepanjang jalan gitu. Masalah tuh agak jengkel juga orang. Misalnya nih orang ngemis ini itu ya, walaupun kita udah buatin map buat dia. Makanya juga mulai dari sekarang gue gak bakal kayak ngomong jangan lupa untuk subscribe channel Ahmad 127 di awal video ya. Gue langsung otw ke videonya daripada ngelama-lamain cuy. Soalnya penonton juga bakal jengkel sama kayak gitu ya. Ini kayak bosen gitu ngedengernya. Jadi kalau mau subscribe itu di akhir video, tapi kalau di map gitu bisa ditaruh di awal lobby ya, atau di akhir cuy. Kita langsung lanjut aja parkurnya ke level 18. Oke, gimana kita? Oke. Begini. Sip. Segini lancar-lancar aja ya. Ah, nggak bisa dipencet nih, udah ketahuan cuy. Ada penghalangnya pasti ya. Dari dipencet nih udah kelihatan cuy. Padahal gue lupa di sini penghalangnya ada di mana. Tuh. Cacat bet gue dah. Nah gitu dong. Pakai kaki di end, mainin aja. Level 22, please jangan lewatkan level 20 sampai 21. Ya, terus ngapain ditaruh di sini gitu? Enggak apa-apa ya, kita mainin aja ya.
Lagian sebenarnya gue juga langsung skip ke situ guys, karena gue agak males ya. Oke. Rencananya mau terobos tapi malah jatuh di awal-awal ya. Oke, tipis banget, lebih tipis dari apa ya? Agar apa ini? Nah tuh guys, yang kayak gini ya. Nih, yang subscribe dulu asal play sebelum masuk ke the end CC. Itu ya, lebih baik jangan bro. Pemain juga bakal apa ya? Bakal bosen kayaknya, malah jadi benci gitu loh. Ya ini bukan gue yang benci, kalau gue mah biasa aja sih, karena gue juga sesama YouTuber juga ya, menghargai ya. Tapi buat yang lain kayak player biasa atau apa gitu ya kan, mungkin bakal agak jengkel. Soalnya juga bakal bosen juga gitu kalau kita minta subscribe juga ya kan. Mereka juga bakal subscribe channel kita kalau map atau video kita menarik ya. Gimana cara maininnya cuy? Gue gak paham guys. Hah? Ikuti button ini. Oke. Banyak api-api sih. Api-api. Terus abis ini kemana? Oi, sudah apa? Obstacle-nya, aduh, ada platform-platform di atas. Caranya gimana? Oke, di sini ada button lagi ya guys. Kita ikutin. Ini apa? Oh, pusing juga saya ini. Ah, elah, terobos aja lah. Oke, ada di sini. Ah, ini apa? Kok ada penghalang itu, kok dipakai penghalang bro? Kok caranya masukin ini sini gimana? Kayak gini kan? Oke. Oh, ini finishnya ya. Oke, saya paham. Ini kok gini? Gue tinggal lari aja ya, otomatis. Aduh ya. Kalau penghalang agak pusing cuy, gue jadi agak pusing mainnya juga ya. Sih mending tadi gue skip aja ya langsung ya, ini ribet juga ini. Level 26, apalagi nih cuy. Nah gini ya, beda, cari button ini dia. Apa sih? Bukan juga tahu. Hah? Maksudnya apa ini? Gali tadanya sampai ketemu button. Kok digali? Maksudnya digali apa bang? Gimana nih bang? Gak ada fungsinya gitu loh, sama aja bor. Tandanya sampai ketemu. Oh, apa cepet mau tumbuhnya ya Allah. Tick speednya ditambahin anjay. Ya gue gali semua gitu loh, kok nggak bisa bro, nggak ada fungsinya gitu. Gini-gini kayak orang gila gua. Ah, nggak paham asli. Nah. Oke, mungkin selesai ya, kayak gitu aja ya. Ternyata benar guys, itu butonnya kirain aku tipuan ya. Oke. Oke, guys, setelah kita mencangkul-cangkul yang gua nggak tahu fungsinya apa ya, mungkin videonya gua selesain sampai sini aja ya. Ya mungkin itu cuma sebatas gua. Ya gua tahu itu bukan button finish ya, tapi kenapa harus diteleportasi ke sini gitu loh.
kan gue aja belum sampai ke level apa tadi, level berapa ya, nggak nyampe 30 ya pokoknya. Ini kreatornya agak kejam ya menurut gue. Gue aja sampai nggak bisa mainin sampai beres cuy, soalnya kenapa gitu teleportasinya tuh ke sini ya, jadi ya tanggung aja ya, mungkin karena durasinya udah cukup buat diupload ya, jadi gue akhirin aja cuy. Oke, kalau kalian suka dengan video ini, boleh pencet tombol like dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Sampai jumpa lagi di next video. Bye-bye.